Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel UJM PWD. Kali ini saya akan berbagi tip cara beternak ayam pejantan atau jobber. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like and comment di bawah ini. Pertama-tama buat Sobat YouTube, silakan siapkan dulu modal dan tempat yang strategis. Dan yang kedua, ayo kita cek lokasi. Cek itu. Untuk pemula, siapkan dulu kandang kurang lebih 5x4 meter. Usahakan udara dan sinar matahari tetap masuk. Pasang lampu 3 titik di gantung. Dan siapkan tempat pakan dan air minum di bawah lampu. Ukurannya sekitar 5 meter kali 4 meter. Dan buat teman-teman silahkan kalau ingin lebih besar. Dan lokasi ini kira-kira cukup buat ayam 300 sampai 400. Dan ini baru saja saya panen. Tapi nanti yang lalu dan ini sisa-sisanya itu ya buat cadangan. Dan selanjutnya kita cek yang masih banyak di lokasi sebelah sana. Bentar lagi sudah siap dipanen, mungkin kurang lebih 1-2 lagi. Dan jangan lupa nanti perhatikan panennya, jangan sampai kurang atau kita ganti. Dan minumannya juga. Dan ini buat tempat duduk, ini adalah jenis pejantan. Dan di tempat ini kurang lebih ya sama ukurannya 5x4 meter. Dan ini saya isi sekitar 300 ekor. Untuk lebih lengkap lagi tentang tutorial beternak ayam pejantan atau jobber dan sejenisnya, silakan baca di deskripsi video ini. Buat Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video saya dan tunggu video selanjutnya. Sekian, terima kasih.